أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Istiqomah yang mulia ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini betul-betul bisa menjadi penyebab datangnya kebaikan di waktu yang akan datang insyaAllah. Baiklah jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba manfaatkan waktu kita ini di siang hari yang semoga Allah jadikan berkah. Ada sebuah bab dalam kitab Ad-Dawa, bab yang menjelaskan tentang perbedaan antara baik sangka dan orang yang terperdaya. Jadi ada perbedaan antara berbaik sangka dan terperdaya. Maksudnya, ketika banyak orang yang hidup di atas muka bumi ini, dia tidak berilmu buat tujuan hidup untuk apa. Bak kayu kering yang terombang ambing di atas tingginya gelombang dan badai. Iya, dia mungkin orang yang berbaik sangka mengatakan bahwa tidak mungkinlah Allah ini uji kita nggak sanggup, husnuzon aja. Tapi tanpa ada melakukan mukaddimah pada sebuah sabab, karena Allah tidak mungkin tidak kasih makan orang. Tapi kalau dia nggak kerja kan nggak mungkin gitu ya. Jangankan kita, lawang Maryam saja, ibunya Isa alaihissalam disuruh menggoyang-goyangkan batang korma kan, supaya jatuh tuh buah korma. Padahal yang pernah umroh pernah lihat pohon korma kan, gede gak? Kalau digoyang-goyang nggak kira-kira. Ini menandakan adanya usaha untuk mendapatkan sesuatu. Berbaik sangka saja enggak cukup tanpa ada mukaddimah untuk menyebabkan datangnya sangka baik kita sama Allah. Atau mungkin kita orang yang terperdaya, hidup ini gimana ujian sehingga kita menjadi orang yang terwarnai oleh ujian. Sementara kalau ulama sering mengatakan justru orang yang sukses itu orang yang enggak terpancing ke permainan orang lain, punya warna sendiri. Ya, orang Islam harus begini nih. Kita jangan bergaul sama orang pengajian pakai busana muslim muslimah. Giliran diajak gaul sama orang-orang di mall, ya stylenya style mall lah. Ntar buat kondangan lain lagi. Ini bunglon namanya. Kalau orang Islam itu di bumi manapun dia berpijak, ukurannya Allah. Yang pantas buat sholat, pantas buat bersosialisasi gitu loh. Sehingga nanti ukurannya, kalau seandainya azan berkumandang, dia nggak repot lagi cari mukena atau busana muslim, karena bajunya sudah layak buat sholat. Ukurannya itu.
Ya, jadi bukan ukurannya pekerjaan dunia, bukan. Ukurannya ibadah yang pantas buat Allah, pantas buat semuanya. Tapi yang pantas buat semuanya, buat dunia, belum tentu pantas buat Allah. Itu orang Islam. Karena memang Islam itu sendiri ya'lu wa la yu'la. Agama yang betul-betul transparan, yang enggak terkalahkan. Agama yang pantas diterapkan di mana saja. Kita ngomong agama di pojokan kutub utara sampai dengan kutub selatan, asal yang kita bawa itu qala Allah wa qala Rasul cocok. Cuma kenyataannya tidak seperti itu, Ustaz. Banyak orang mengatasnamakan qala Allah wa qala Rasul malah jadi pada bengkelahi, ribut. Ya memang biasanya kalau keributan timbul karena akal enggak difungsikan gitu loh. Ketika dalil sampai, Quran disampaikan, hadis disampaikan, kesinggung pemahamannya, ngambek. Quran, sunnah, difitnah, dicari salahnya orang untuk membenarkan kesalahan mereka. Aduh, Masya Allah. Ya saya masih ingat hujatan kemarin di Facebook ya, dari ini kekeran Al-Hujjah ini. Ya. Makanya memang paling baik itu kalau kita ngesut ini memang perlu ada sortir gitu loh, karena fitnah muskilah. Padahal dalam hikayat tersebut kita memuji Imam Ghazali karena beliau wafat sambil memegang Sahih Bukhari. Imam Ghazali yang memegang Sahih Bukhari, beliau sedang mendalami Sahih Bukhari. Ketika kita jelaskan tentang kesalahan beliau, ini pengikutnya marah-marah. Waduh, karena dipotong-potong. Padahal kalau orang yang berilmu ketika datang dalil wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, kalau ada dalil dari Allah dan Rasul kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Itu lebih aman. Ya, karena disitulah akal berfungsi. Ketika yang kita pahami salah, ada yang mengingatkan alhamdulillah. Itu pendapat Imam Syafi'i loh. Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Itu perkataan Imam Syafi'i. Makanya kita bukan menjadi orang yang keras hati sampai dalil malah ngambek. Ini kan Masya Allah, akal enggak berfungsi. Ya saya memang tahu itu Quran, Ustaz. Saya tahu itu hadis. Tapi kata guru saya, siapa gurumu? Ini kan bahaya sekali ya. Kita nggak pengen begitu. Ini ada perbedaan antara berbaik sangka dan terperdaya. Berbaik sangka yang kebablasan juga ada, sampai berhusnuzon, sampai nggak ada usaha. Ya, ala udah yang namanya anak ntar bisa jalan sendiri, nggak usah dilatih. Innalillah. Ya, ya mungkin dia bisa jalan, cuma kan lama bergulirnya waktu. Ah, udah pokoknya yang saya tahu sih seperti ini, seperti itu gitu ya. Ya, dalil menjelaskan tentang bagaimana cara beragama dengan baik. Jamaah yang Allah muliakan, ada bentuk baik sangka. Baik sangka itu diterjemahkan sama beliau adalah khauf. Baik sangka itu artinya adanya rojak, harapan, dimana siapapun yang harapan yang memberikan petunjuk untuk taat mencegahnya dari berbuat maksiat. Artinya orang yang berbaik sangka ini orang yang tahu sekali bahwa seluruh kebaikan yang diinginkan adanya di sisi Allah, makanya dia pegang hukum wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Semua yang baik adanya di sisi Allah, dan semua yang baik di sisi Allah tidak mungkin dia dapatkan tanpa mentaati Allah. Pokoknya husnuzon dia dalam hal ini, yang saya tahu sesibuk apapun azan berkumandang salat, yang dia tahu sesibuk apapun ketika kewajiban mendatangi dia, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Ini orang yang betul-betul berhusnuzon. Karena ini bagian dari ketaatan, dan tidak mungkin dia dapatkan kebaikan tanpa mentaati Allah. Kemudian orang yang yakni
bersangka baik ini seperti orang yang memiliki sebidang tanah, tetapi sebidang tanah tersebut tidak sebidang tanah tersebut dimanfaatkan olehnya untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Alasannya simpel, kenapa? Karena saya manusia. Kalau sudah bahasanya manusia, di surat Al-Muluk ayat 15 Allah pernah berfirman, Allah tegas mengatakan walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Ada ayat Allah berfirman walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan, Allah telah bikin bumi untuk kamu ini mudah. Iyalah, buat manusia bumi ini mudah banget. Manfaat bumi itu macam-macam. Kita kerja apa aja, ternak, tani, pasti kita butuh bumi, dan bumi mudah kita olah. Bumi nerima, mau dicor, dibikin tiang panjang, silakan. Mau diluku, dipacul, dikasih pupuk, diairin, tanam padi pun silakan. Mau digemburin, dipunduk, diunduk-undukin, ditanam ubi, singkong pun silakan. Atau mau dibikin apa silakanlah bumi ini. Bumi monggo saja, buat manusia bumi cocok. Enggak usah khawatir. Di bumi orang bisa berjalan, di bumi orang bisa berlari. Di bumi orang bisa menjadi sesuatu lah. Bumi ini mudah buat manusia, makanya dia coba manfaatkan. Yang lainnya, buat manusia bumi ini, kita lempar satu biji, balik ratusan biji loh. Buat manusia ya, ambil satu biji jagung, masukkan ke dalam bumi, besok numbuh tuh jagung, pohon jagung. Satu pohon ada dua buah, itu kalau dibuka itu buahnya ratusan biji. Kita buang satu biji rambutan, biarkan sekian tahun tumbuh pohon rambutan berbuah sekian biji. Masya Allah, ini bumi betul-betul menguntungkan manusia loh. Cuma manusia, makhluk lain gak diuntungkan. Makhluk lain gak diuntungkan. Kalau manusia diuntungkan, ya kita punya ikan di akuarium, ikan hidup di air, kalau kotorannya gak dibersihkan mati tuh ikan. Kita buang tinja sebanyak apapun di bumi ini, bumi nerima, bahkan keluar pohon yang bagus, kembangnya bagus, buahnya bagus, lihat tuh. Ini bumi takut sama manusia betul-betul. Ya, apapun yang kita buang ke dalam bumi, keluarnya yang baik. Masya Allah, ini semua kemudahannya. Makanya tadi saya katakan, orang yang berhusnuzon dalam hal ini, orang yang betul-betul berbaik sangka ke Allah, karena alasannya kuat. Allah yang mengatakan walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha, Allah telah ciptakan bumi ini mudah buat kalian. Kalau memang bumi ini mudah, famsu fi manakibiha. Bukan wamsu, famsu. Ya, di Al-Mulk ayat 15 kalau dibuka dalilnya tuh famsu. Famsu fi manakibiha. Al-Mulk sering baca enggak? Sering ya. Ini surat yang kita baca sebelum tidur. Kita tuh kalau mau tidur tuh suruh banyak baca, ada ritual sebelum tidur. Sering gak dilakukan ini? Berwudu sebelum tidur tuh sunnah. Kemudian boleh sholat witir sebelum tidur. Asal mau tidur boleh witir. Jangan diterjemahkan abis isya witir terus nonton, bukan begitu ya. Jadi witir itu lebih diterjemahkan buat orang yang udah gak kuat matanya, takut gak bangun. Witir, li'anal witir hak, karena witir hak, Nabi gak pernah tinggalkan. Gitu. Nah kalau sudah witir, selesai baca ayat kursi. Ayat kursi Allahul A'la itu ya. Baca al-kul huwallah 3 kali. Al-falak 3 kali, betul. An-nas 3 kali. Suruh tiup balur ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali tiupan, betul. Sunnah baca kuliah 4 kali untuk menjauhkan kekufuran, kesyirikan dalam hidup. Ini hadis Nabi kepada anaknya Fatimah. Kemudian setelah dia itu baca surat itu sudah, baru sunnah baca 2 ayat 2 surat kembar.
namanya Al-Muluk sama As-Sajdah. Al-Muluk 30 ayat, As-Sajdah 30 ayat. Kapan tidurnya tadi? 30 ayat kan kalau buat yang apal 10 menit. Buat yang baru ikra 1 entar 3 jam entar urusannya. Selesai ini 2 tahrim. Ya. Salatu khairum minan naum subuh. Ya makanya biasain baca. Jadi nanti enggak berat. Orang kalau biasa baca gampang. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini zalul. Bumi ini mudah buat manusia. Makanya mudah. Dan dia berhusnuzon kalau bumi ini mudah, dia enggak ngayal. Apalagi dia tinggal di Indonesia, negeri yang penuh dengan kesuburan kan? Oh, enggak khawatir. Makanya saya kadang-kadang suka heran kalau ada orang tinggal di Indonesia bengong. Kenapa bengong? Aduh, kerja apa ya? Ya Allah, kerja apa? Ini bumi super subur, kerja apa? Minta batang singkong di Bogor banyak, tancepin rawat, daunnya dipakai buat bikin buntil sayur daun singkong, singkongnya bisa dipakai buat makan. Aduh, ini bumi gampang betul. Makanya aneh, saya mah aneh kalau ngeliat orang laki nggak bisa kerja tuh aneh. Harga diri seorang laki-laki ya kerja, gitu loh. Saya suka mensupport gini, senang banget gitu loh. Harus keluar kayak burung tuh, terbang pagi kosong temboloknya, balik sore penuh insyaallah. Burung aja yang gak bisa ngomong, gak bisa telepon, bisa jamin rezekinya, apalagi kita. Jadi gak ada kata sulit. Ayo berhusnuzon, berbaik sangka sama Allah, karena Allah telah berikan kemudahan yang banyak dalam hidup ini. Allah gak bikin kita sulit. Kita mau pakai gaya apa di dunia pas. Anda mau berlari, Anda mau berjalan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, roda 3, Anda mau berenang bak ikan pun silakan, terbang dengan pesawat bak burung pun silakan. Ini bumi monggo buat manusia. Enggak ada yang sulit buat manusia. Sehingga dia berbaik sangka. Oh ya udahlah. Betul kata Allah, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Di bumi kau dilahirkan, di bumi kau dibesarkan, di bumi kau diwafatkan. Bumi ini cukup sampai kapan juga buat manusia. Makanya kalau ada orang barat bilang ngayal pengen bikin kontrakan di bulan, udah oong dah. Bohong udah. Dipikir bulan gak punya panas kali ya. Walaupun gak sepanas matahari, bulan tuh mengandung panas yang tinggi. Yang orang nggak bakal bisa tinggal di sana. Udah kona'ah dengan bumi, ini bumi bakal cukup sampai kiamat, nggak bakal sesek. Habis kalau tiap orang lahir tiap hari bumi penuh, Ustaz, emang nggak ada yang mati? Mati pasti. Bahkan kadang-kadang gempa bumi sekian ratus ribu langsung mati, gitu ya. Iya. Udah makanya sama Allah kita berhusnuzon, ini bumi cocok buat kita insya Allah. Ya, jangan khawatir sudah. Nah, lain sama orang yang apa, terperdaya. Orang yang terperdaya ini orang yang memang limbung. Hidupnya tanpa ilmu. Hidupnya cuma taklid. Udah bangga betul jadi merasa besar walaupun ekor kakap gitu loh. Sombong menjadi anak buah. Yang diomongin bosnya mulu dah. Kalau bosnya enggak ada ya bapakku gitu loh. Makanya kalau kata pepatah Arab itu buat anak-anak muda, innal fata mayakuluha anada walaysal fata mayakulu kana abi. Pemuda itu yang berkata inilah saya, bukan inilah bapak moyang saya gitu loh. Jadi kalau bapakmu orang hebat itu kan bapakmu lah kamu gitu loh. Belum jelas. Suruh berkata, ha anada, inilah saya. Sejarah dimulai dari diri kita sendiri. Buat sejarah yang baik. Mungkin orang tua kita enggak baik, jadilah anak yang baik buat dia. Begitu bahasanya. Ya. Jadi bukan pesimis. Aduh, kayak sih saya enggak bakal sukses, Tad. Turunan saya enggak jelas. Ini orang kok putus asa ya. Habis orang tua saya agamanya enggak jelas, Nabi Ibrahim juga bapaknya enggak jelas, gitu ya.
jadi orang hebat. Gak boleh begitu, gak boleh pesimis kita hidup ini. Ya saya emang gak bakal kaya ya Ustaz. Aduh, orang tua saya kagak ada yang bisa kerja atau juga. Itu kan dia lah, kamu lain lagi ceritanya. Ayo manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Dimaksimalkan berbuat banyak kebaikan. Iya, jadi bukan seperti layangan limbung, orang yang bingung, bukan. Karena kalau orang yang terperdaya itu kayak orang yang menikmati apa ya, kenikmatan tapi enggak maju gitu loh. Orang yang terlena dengan kemudahan. Kayak surat At-Takasur tuh. Di juz amma tuh ada surat At-Takasur, dilihat deh coba deh. Alhamkumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin. Yang belum hafal hafalin dulu 5 menit. Itu surat yang mengabarkan banyak orang yang terlena. Kenapa terperdaya? Alhaqumut takasur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha alhatni anis shalah. Beliau memanfaatkan kalimat alhaqumut alhatni anis shalah. Pernah Nabi sholat, di depannya itu Aisyah punya kain baju yang bergambar. Kata Rasul, innahu innaha alhatni anis shalah. Aisyah, tuh baju yang ente pakai bikin aku lalai. Kenapa? Karena bermotif makhluk hidup. Sehingga nanti ada hukum kita kalau sholat, kalau bisa jangan yang bermotif. Kalau mau yang bermotif paling belakang dah, supaya orang gak ngeliat. Ini kadang-kadang bercerita sampai kayak komik tuh baju. Orang Allahu Akbar kayak ngebaca begini. Tanggung dosa. Kita mungkin gak merasa mengganggu orang sholat, cuma penampilan kita merusak orang sholat. Itu mungkin. Ya, kita merasa menyuruh orang sholat, padahal bacaan kita membuat orang kapok. Mungkin gak? Mungkin. Macem-macem. Makanya di Islam, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Bukan cuma perintah kebaikan dilakukan, itu mah biasa, standar orang harus. Gak ada yang spesial kalau kebaikan dia lakukan. Walaupun kita hidup di zaman di mana kita berbuat baik, orang heran. Anak muda berangkat haji, orang heran, dibilang gile. Si itu kemana udah lama ketemu, kan haji. Wih gile, gile. Ini zaman subhanallah. Orang baik dibilang gile ya. Jadi kadang-kadang kita dibikin bingung tuh sama keadaan. Ya udah jangan bingung sudah. Orientasinya Allah bukan manusia. Ya. Makanya Nabi mengatakan, ayat disampaikan alhaqumut takasur, bahwa alhaqumu alhaqum alhaqum artinya melalaikan kamu, at-takasur bermegah-megah, takasur dari kasir, kathir, kathurah, kathir banyak, berarti berbanyak-banyak gitu lah, atau bermegah-megah, enggak mungkin berbanyak-banyak maknanya, tapi bermegah-megah. Ya dulu zaman susah pada akur, zaman rumah masih pakai bilik bambu, pagar juga bambu dibelah-belah. Mak nungguin bapak pulang berpanjang mata, betul kan? Bapak datang disambut sama emak, ya Allah, nasi bungkus sudah siap. Dalamnya cuma apa sih paling? Nasi hangat, bawang goreng, sama pepes jantung pisang batu, betul ya? Udah sedap, betul. Sekarang semuanya dia bisa beli, bukan lagi pucuk jantung pisang batu. Daging pun bisa dibeli, makan enak bisa dibeli, tapi tinggal bengklai mulu. Zaman dulu masih nyetop angkot bareng, naik angkot tergantung supir ngerem, kita ngerem sampai ke pojokan, balik lagi gitu ya. Kayaknya hidup akur benernya.
Sekarang udah punya mobil, tinggal berantem mulu sampai supir bingung ini mau kemana sih sebenarnya gitu ya. Atau bilang kiri, atau bilang kanan. Kata supir belah dua aja nih mobil. Ya, alhaqumut takasur. Bermegah-megah telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sifat manusia. Sampai kapan dia seperti itu? Sampai masung keliang lahat. Sifat manusia tuh. Jadi memang kita kalau belum kematian mendatangi kita, ini hidup bermegah-megah sudah memang sifat manusia. Ya. Sampai kadang-kadang yang mubah mengalahkan yang wajib. Mubah tuh apa sih misalkan? Mubah tuh ya kayak kita jajan tuh mubah. Ibu beli bakso, beli apa? Mubah. Boleh aja, enggak juga enggak apa-apa. Itu gara-gara jajan sampai kita enggak sempat korban loh. Itu kalau dikumpulin gitu ya, itu uang jajan kita udah bukan lagi beli sapi satu gitu ya, itu sapi satu tempat sekalian yang isinya ratusan kita itu. Kita gak mikirin, padahal kalau kita orang Indonesia ini 10.000 itu kan nolnya ada 4 ya, betul? Kelapa Gading berapa? 0,4, Bogor 4, 10.000 nolnya gitu ya. Itu bilangan 0,4 itu cuma kertas lecek di pojokan dashboard loh. Kalau dimasukin tiap hari 10.000, sebulan 300, setahun kan 3,6, betul? Tiap Ramadan kita tanya sama orang, ada yang perlu mesin air gak? Masya Allah. Orang gak berat karena ibadah dipersiapkan. Ibadah dipersiapkan. Umroh, haji, korban. Kalau ada persiapannya enteng. Yang gak pakai modal aja kalau gak ada persiapan berat. Contohnya tahajud, gak ada modal kan? Ya iyalah berat, tidurnya jam 11:30 pengen bangun 12:30, nggak mungkin gitu ya. Kalau memang pengen gampang bangun tahajud, abis isya tidur, ini diganjel sama kopi. Sebenarnya kalau kita asal tidur sejam aja abis isya, bangun jam 10 gitu, terus nggak tidur lagi jam 12 kita tahajud masih boleh. Yang penting udah tidur. Ini enggak, nonton sampai susah jam 12 tidur tuh pengen bangun 1:30 ya ngimpi, berat pun melek sampai ya Allah di mata, astagfirullahaladzim sekilo juga enggak keangkat, kalau ngomong barbel keangkat gede, ini sekilo enggak keangkat sampai susah betul, karena kita enggak ada persiapan semangat mau haji, belajar enggak, giliran dapat kuota, pengen berangkat sudah minggu depan insya Allah, ketemu Ustaz, tanda pengen ngobrol mengenai haji, oh iya insya Allah, temuin gimana Bu? Ustaz, ya Allah, Ustaz di sana ngapain Ustaz? Ya ngapain kek, saya bilang begitu. Terus mau haji mau ngapain di sana, Masya Allah. Jadi kayak orang bingung karena kita enggak berilmu. Kayak orang berumah tangga udah habis nikah ijab kabul, sehari setelah pernikahan, adep-adepan pagi main lihat-lihatan. Kita mau kemana Mas? Neng. Kayak orang keder ya. Coba deh berilmu deh sebelum beramal. Kalau enggak nanti terlena kita. Alhaqumut takasur. Ini membuat kamu terperdaya singkat maupun lama. Bermegah-megah membuat kamu terlena. Makanya kalaupun kita sukses punya harta, didik perih anak kita. Karena enggak ada anak yang dididik bermegah-megah jadi orang hebat, enggak ada. Jangankan kita yang belum apa-apa, sujung kukunya orang-orang kaya zaman dulu. Keluarga Daud saja suruh kerja kan, malu ala Daud syukra. Hei keluarga Daud, Nabi Daud, Raja Daud yang kaya, anaknya Sulaiman, cucunya semua Ayub, Yusuf, orang kaya semua Yakub ya. Malu ala Daud syukra. Hei keluarga Daud yang kaya kerja. Kerja apalagi laki-laki, harga dirimu ya kerja gitu loh. Karena karakter anak-anakmu, karena peluh yang kau keluarkan gitu loh. Makin sulit kau mencari, makin terbentuk karakter yang hebat pada diri anak-anakmu. Gak usah khawatir, terbukti kok. Banyakan anak Pak Tani yang mencangkul di sawah jadi orang hebat ketimbang anak pejabat. Coba lihat. Ya makanya bolehlah. Ya kalau pejabat korupsi hukumannya nyangkul, gitu ya. Itu pendapat Pak Abdullah Hemahua dulu tuh. Dia mau menerapkan hukuman buat para koruptor itu jadi petani coklat di Lampung, cuma keburu lengser dia ya. Supaya lebih berwarna lah. Ini dihukumnya malah enak bisa keluar masuk. Aduh, masyaallah ya. Ya, jujur loh ya. Alhaqumut takasur,
hatta zurtumul maqabir. Sifat itu akan selalu datang hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke lubang kubur. Sampai masuk ke lubang kubur. Artinya memang dunia ini enggak akan pernah ada cukup, kayak kita makan sekarang kenyang besok lapar. Tapi kalau udah masuk tanah merah ke mulut udah enggak lapar lagi kita nanti. Ya sekarang apapun nama makanan tetap aja lapar. Orang mau sahur banyak, sahur dikit, tetap aja siang lapar, betul? Makanya teknik puasa itu jangan ngenyangin malam, siangnya kesiksa kita. Dehidrasi nanti malahan. Lambung kerja, air enggak disuplai. Yang Nabi ajarkan, sahurlah walaupun dengan segelas air, sahurlah walaupun dengan sebutir korma, betul? Karena ternyata kandungan vitaminnya sama dengan nasi sepiring. Sedikit kerjanya lambung, cuma vitaminnya cukup. Tuh cara Rasul. Mau kalau kita bilang sama anak muda kemarin sahur pakai air segelas sama korma doang, diledekin kita. Antum kalau bisa sahur itu air segelas, korma satu. Wih, mati dong Tad. Begitu kata dia. Emang susah kalau ngomong sama orang lagi masa pertumbuhan, susah lah ya. Jadi pengennya ngunyah aja. Ntar dia ada waktunya dia malas ngunyah. Ya, orang-orang itu kan orang kalau udah kaya malas ngunyah biasanya. Kalau susah pengennya makan aja. Udah kaya malah diet aja ngomongannya gitu, seputar diet aja. Ya itulah hukum-hukum alam seperti itulah. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Tiga kali Allah bersumpah, kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilman. Tiga kali itu sumpah disebut di situ. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kamu bakal ta'lamun tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali kamu bakal tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kamu akan tahu dengan mata yang terbelalak meyakinkan, timbul keyakinan. Ya. Kamu akan yakin kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kamu akan tahu dengan ilmu yakin. Ya, kenapa dibahasannya ilmu yakin? Karena dulu di dunia sudah ada yang ngingetin. Jadi ketika terbelalak nanti di akhirat, ya Allah iya ya. Dulu pernah ada yang ngomongin nih masalah beginian di Kelapa Gading dulu nih. Tuh, ya. Ya Allah iya, saya cuma kebiasaan dengar tapi enggak senang praktek. Tuh. Ya jadi kayak orang sibuk ikut grup BBM, WhatsApp, senang membaca, malas menulis gitu ya. Ngecek doang, mesem sendiri ditutup gitu ya. Belum ada undang-undang penangkapan buat orang yang suka ngintip. Enggak ada respon. Kalau orang Islam tuh respon gitu ya. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim. Ancamannya adalah tauhid. Kamu akan melihat dan pasti kamu melihat neraka jahanam. La tarawunal jahim la tarawunaha aynal yakin. Kamu akan melihat dan pasti melihat dengan mata yang terbelalak dan kamu yakin. Kalau tadi baru ilmu yakin, sekarang ainul yakin, sehingga nanti ujungnya hakul yakin. Kan prosesnya gitu ya. Ilmu yakin ada yang bocorin, oh ilmu tahu. Tapi kalau udah ngelihat ainul yakin. Nah, ilmu yakin sama ainul yakin namanya hakul yakin. Ya, jadi kayak imam ngadep makmum, makanya imam wajib haram buta, enggak boleh imam buta. Supaya ketika mendap makmum lurus rapatkan shaf. Nah, di mana dia ngomong, ilmu disampaikan, mata ngelihat, betul dan lurus. Kalau belum, lurusin. Tapi kalau buta kan, lurus dapatkan suap, benar nggak lurus? Ini zon, nggak boleh di Islam. La tarawunaha aynal yakin, summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Ya, ini yang membuat Umar bin Khattab nggak bisa tidur 3 hari 3 malam ini, ayat ini.
Kenapa? Latus aruna yoma idin anin naim. Karena semua nikmat yang kau rasa akan Allah tanya. Dulu kamu seperti batang kering di atas badai yang tinggi, gelombang yang tinggi, terombang ambing. Sementara saat itu kamu manusia, bukan batang kering, bukan pasrah dengan ujian. Kalau memang bakal gak kuat, menghindar gitu loh. Kalau batang kering kan memang makhluk yang memang Allah sudah matikan berbentuk batang kering. Nah kalau kita kan manusia, jangan sampai masuk ke dalam badai dong, gitu ya. Udah tahu badai malah berenang, ya udah resikonya terombang ambing kita, nggak kiri nggak kanan. Kalau laut kan nggak kayak kolam renang, kita nyelam sekali jul melek udah kelihatan tuh batasnya, betul? Kalau laut kita nyelam jul melek, mana pinggirannya? Gak ada pinggirannya, diumut ubur-ubur dari bawah kita gitu, urusannya. Ya nggak bisa, kita nggak bisa beragama pakai zon tuh nggak bisa. Allah akan datangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Itu orang yang seperti itu tuh, apa, terperdaya lah bahasanya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 218. Al-Baqarah ayat 218. Ketika Allah berfirman mengabarkan kepada kita, innal ladhina amanu wal ladhina hajar wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Ada dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladhina amanu, dan orang-orang yang beriman, wal ladhina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka lah orang-orang yang betul-betul berharap rahmat Allah. Jadi di mata Islam sendiri, itu orang yang mengharap rahmat Allah itu orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ada usaha. Ya, kita kalau ngelihat orang sholat, ya husnuzon kita apa? Itu betul-betul orang yang berusaha itu. Karena dia tahu Allah tuh maha kasih. Cuma kan gak bisa kasih Allah itu diterjemahkan tanpa ada usaha ibadah. Kul, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, seandainya mereka mengatasnamakan cinta kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu ya Muhammad. Ada usaha. Cuma berprasangka ah Allah terima, oh Allah baik, enggak boleh. Rujukannya mana? Kan yang penting saya sholat, saya wudu. Bicara wudunya betul apa enggak itu nomor dua lah. Allah yang tahu. Oh, masyaallah. Sholat juga sama, ya enggak bisa. Allah sudah mengatakan walikullin ja'alna siratan wa minhajan. Pada setiap nabi dan rasul diajarkan cara, tugas kita mencontoh. Bukan mencontoh nabi yang lain, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolong contoh itu. Ini kan banyak orang sekarang mencari dalil. Katanya boleh perempuan muslim kawin sama perempuan laki-laki kafir. Contohnya Asia sama Fir'aun, itu mah zaman Musa, betul? Zaman Nabi Muhammad enggak terjadi itu. Ya, tidak terjadi. Makanya kita mau contoh siapa? Nabi kita siapa? Itu perlu dicontoh. Ya bukan malah kita mencari dalil membolehkan yang kita lakukan, enggak ada. Enggak ada, sudah begitu enggak ada. Ya jangan sampai kita menggunakan dalil-dalil, apalagi sampai kita berprasangka baik kebablasan. Mukjizatnya Nabi dan Rasul bisa kita lakukan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar. Maka dia cari ayat yang berkaitan sama enggak mempan dibakar. Oh, ada wirid Ibrahim. Ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkanlah Ibrahim. Diwiritin supaya dia enggak mempan bakar. Kenapa kamu wirid ini? Saya lagi melamar kerja, Ustaz. Di mana? Di Blanwir. Ah, ini si orang suka ngaco kadang-kadang ya. Kemudian ada lagi yang wirid supaya enggak kelihatan kalau lagi berbuat sesuatu.
Ini wirid yang dibaca Rasul ketika dia mau hijrah kabur ke Madinah. Ali suruh gantiin dia di kasurnya, betul? Beliau baca apa? Waja'anna min baini aidihim saddan fa'agasainahum fahum la yubsirun. Artinya apa? Allahu alam. Ya. Dan Allah jadikan dinding. Ya, dinding antara dirinya dan orang musuh-musuhnya. Ini sering dipakai wirid ini sama tukang copet. Nah, supaya nyolong gak ketahuan. Astagfirullah, quwata illa billah. Wirid Nabi Musa sering dipakai di musim panas oleh penggali-penggali air. Ya, galian pompa. Idrib bi'asokal hajar fan fajarat isnata asrata ainan. Pukul tu tanah, duk keluar 12 mata air. Oh, masya Allah. Wirid tukang pompa. Itu wiridan Nabi sama Rasul, namanya mukjizat. Orang enggak ada yang bisa mengambil mukjizat para Nabi dan Rasul. Cuma ya itulah cara beragama kita. Kita sering terjebak dalam kesalahannya, berkepanjangan ini enggak diperbolehkan. Jadi konsekuensinya jelas ya, bahwa yang namanya berbaik sangka itu berharap. Dalam surat Al-Baqarah 218 tadi mengatakan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Bentuk rahmat Allah yang ada di muka bumi ini adalah ketika orang beriman, mau beriman dan hijrah. Beriman, hijrah dan bersungguh-sungguh gitu loh. Nah, bukti kesungguhan inilah yang menandakan kita berharap. Makanya sering dikatakan Allah tuh enggak kasih yang kita pengen. Cuma Allah akan kasih yang kita butuhkan dan harapkan, gitu loh. Jadi kalau cuma sekedar kepengen, dikasih bala. Pengen banget deh keluarga, pengen nikah, start enggak enak sendiri jomblo. Ya Allah, kita pengen, cuma pengen. Udah nikah, laki disia-siain. Istri dizolimin. Anak gak diopenin tuh karena memang cuma pengen. Malah ketika belum nikah akrab, ketika sudah nikah bengkelai mulu. Setelah saya nikah saya baru tahu siapa dia, begitu katanya. Mumpung tahu siapa dia, tutupin kekurangannya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Justru pintu cintamu terbuka ketika ngelihat pasanganmu punya kekurangan. Itu awal mukadimah namanya. Mana fungsimu ketika melihat kekurangan malah mundur teratur. Setelah saya tahu ternyata dia itu bukan seperti yang saya inginkan, bikin seperti yang diinginkan gitu loh. Ini kita suka salah paham tuh di situ. Pengen banget punya anak Ustaz, ya Allah. Sampai usaha bayi tabung, masya Allah. Tabung gak ada, bayi botol dicari juga gitu. Apa aja pokoknya bayi dah judulnya gitu. Dari mulai usaha untuk apa, cangkok janin lah, inilah, itulah, sampai mesen pentil korma sama orang umroh, subhanallah. Saking pengen punya anak gitu ya. Padahal apa hubungannya pentil korma sama anak gitu ya. Orang Arab yang punya pohon korma gak pernah makan pentilnya, kita aja pada repot di sini gitu ya. Ya usaha tat, ya wes lah, kalau usaha mau bilang apalah, semoga Allah jadikan betul insyaallah ya. Iya, udah punya anak, tiap ditanya anaknya mana jawabannya wallahu alam mulu. Ibu rajin banget ngaji, alhamdulillah Ustaz. Anak pada di mana? Wallahu alam. Allah. Yang gede di mana? 3 hari enggak pulang. Masyaallah. Adiknya nyusulin enggak balik juga. Yang bungsu, au, ya Allah Rabbi subhanallah. Ini amanat yang disia-siakan yang begini. Cuma ngayal, pengen. Tapi gak pernah berharap. Kalau dia berharap, yang ada di manage. Apalagi ibu yang sejati, orang tua yang sejati, ayah ibu yang sejati buat anaknya. Anak susah senang depan mata. Sakit di depan mata, sehat kelihatan sama mata. Pergi ngeliat, pulang ngeliat. Tuh orang tua sejati. Tahu,
biarin dibilang bawel, tanggung jawabnya ke Allah bukan ke kalian. Tuh, tegas. Ya, mama sih bisa aja cuek, enggak ngopainin kalian. Cuma urusannya ke Allah ini. Summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Ini kan nikmat yang bakal ditanya ini. Makanya biarin capek sekarang, biarin. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Karena enggak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali setelah merasakan sulit. Susah ngedidik anak dari mulai hamilnya berat, ngelahirinnya berat, ngegedeinnya ya Allah, ujian di perut lain, lahir lain, gede ceritaannya lain, betul? Kita kadang-kadang punya anak kan suka begitu, ya Allah pengen buru-buru gede, pengen ditiup ya anak. Dipikir gede, sama, beda lagi ceritanya nanti. Ujian anak kecil ya beda, udah gede ya lain lagi nanti, betul? Cuma kalau buat kita yang berilmu, tahulah memang beginilah cara Allah mendewasakan kita. Makanya nanti ketika kita sudah sepuh, anak sudah pada dewasa, nengokin ketika H-7, H+7 di kampung tuh, oh alhamdulillahnya lain. Alhamdulillah ya Allah, disisulung ya Allah, kalau ingat dulu waktu hamil dia ya Allah, oh Masya Allah. Sekarang hidup juga nih, oh Masya Allah ya. Atau apalah bahasanya lah ya, pokoknya yang udah-udah tuh membuat nikmat hari inilah. Ini lagi nih yang kedua nih, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, kamu tuh nak dulu nak ya Allah, kurang 2000 aja kamu nggak keluar dulu nak. Oh Masya Allah, kenapa mak, nyogok polisi kamu ditangkap dulu. Atau apalah bahasanya ya, berat membesarkan. Tapi nikmat terasa nanti, betul. Karena begitulah cara Allah membuat manusia ini bersyukur. Diperes kita dari habis subuh sampai menjelang terbenam matahari puasa, betul. Mau orang kaya, orang miskin, Ramadan gak boleh makan, gak boleh minum, sudah. Nanti pada akhirnya satu selera kita. Walaupun mungkin beda harta, beda lokasi tempat tinggal, tetap semua ngayalin air putih yang dingin, betul. Yang hari biasa kita kalau disuguhin air putih nyeletuk mulu gitu ya. Putih mulu gak ada yang warna gitu ya. Ntar kalau Ramadan jadi hayalan nih. Masya Allah. Apalagi kalau kena panas ada keringetnya. Betul-betul nikmat. Dengar waktu sudah masuk. Waktu berbuka sudah masuk. Langsung buru-buru ambil gelas tek. Bismillah. Minum. Ya Allah, dahabat dhuma wa batalatil uruq wa sabatil ajru insya Allah. Pas. Tapi kalau yang enggak berilmu, pas waktu berbuka sudah masuk, langsung pegang dahabat dhuma wa batalatil uruq, minum dulu dahabat dhuma gitu. Semangat, semangat yang salah. Ya, jadi kalau kita berilmu enak, nikmatin ujian tuh betul-betul nikmat. Kayak orang sakit, ya proses sembuhnya itu yang enak betul-betul. Baru kita bisa menghargai sehat kalau kita dikasih sakit sama Allah. Ya tadinya kita orang yang sembrono, semua dimakan, semua diminum, dibikin sakit sama Allah, baru kita tahu betapa berharganya sehat. Ya tadinya kita nggak kontrol tuh. Ya begitulah cara Allah mendidik manusia, ujian mendewasakan manusia. Dan ternyata memang rasa harap. Ya, yang kita minta, yang apa yang menjadi sebuah prasangka baik kita ke Allah, ini betul-betul apa ya, memiliki konsekuensinya. Ada tiga konsekuensi dalam hal ini. Konsekuensi yang pertama bahwa orang yang berharap kepada Allah itu harus memiliki rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Dia harus punya rasa cinta kepada yang diharapkan. Ya, saya berharap pengen punya pasangan. Coba awali dengan cinta, jangan keterpaksaan. Ya kalau terpaksa lain cerita. Tapi kalau cinta jadi sabab, dia punya salah 1000 maklum kita siapkan lah. Orang kalau suka, seneng, sayang, pasti rasa maafnya lebih banyak ketimbang kesalahan yang dilakukan. Tapi kalau terpaksa, cari aman, giliran bem punya masalah, kacau, karena kita gak punya rasa maaf. Karena kita gak punya rasa, mau bilang apa ya. Tapi kalau kita punya rasa, beda. Kayak kita ke anak ya,
rasa kita kan masya Allah selalu menyiapkan maaf lebih banyak. Anak berbuat 10 salah, kita orang tua menyiapkan 11 maaf buat dia. 100 dosa pernah dia kecewakan kita, kita siapkan 101 maaf buat dia. Tuh cinta ya sejati, bukan dibuat-buat, timbul karena ilmu. Masya Allah. Yang kedua, kekhawatiran tidak mendapat apa yang diharapkan. Jadi konsekuensinya harapan tersebut mengandung tiga perkara. Yang pertama, bahwa rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Yang kedua, kekhawatiran tidak mendapat apa yang diharapkan. Ada rasa khawatir kalau sampai enggak didapat nih. Ini yang dikatakan khaufan wa tamak. Ya Allah, terus kalau sampai saya enggak berguna buat anak saya gimana? Ada khawatir gitu loh. Karena hubungan ini akan terjalin selama memang saya bermanfaat buat dia, bukan cuma dia yang bermanfaat buat saya. Kayak rumah tangga ini bisa bertahan selama kita bermanfaat buat pasangan kita. Tapi kalau kita udah enggak bermanfaat, udah jangan ambil pusing dan mundur teratur mendingan. Suara udah gak didengar, pendapat udah gak dibahas, saran udah gak diterima, terus kita mau ngapain jadi boneka? Gak ada manfaat. Sementara manusia itu berfungsi buat manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Coba mulai berpikir. Ada rasa khawatir, khawatir yang teramat sangat tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Itu konsekuensi yang kedua. Setelah cinta, ya ini apa, betul-betul rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Yang ketiga, usaha memperoleh apa yang diharapkan sesuai kemampuan. Ada usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai kemampuan. Jadi dia berusaha, cuma dia gak merusak diri. Dia tahu harus kerja, tapi gak sampai merusak badan. Karena Allah telah katakan qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah ciptakan manusia itu punya ukuran masing-masing. Enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurang. Orang kalau Allah kasih jatah sebulan sejuta, diputer kemana pun enggak bakal nambah, enggak bakal kurang. Dizolimin enggak bakal rugi, dimaksimalin enggak bakal untung. Enggak juga kali, Ustaz. Saya kalau punya penghasilan sebulan sejuta, saya lembur tiap hari supaya nanti dapatnya lebih. Betul, lebih dia dapat. Coba kan dia sakit berobat, seri, betul. Akhirnya dia lembur tiap hari sampai anak-anaknya panjang mata nungguin dia pulang malam. Anak pada sakit, orang rumah pada sakit, income lari ke rumah sakit. Coba mau diputar kemana juga, cara menambah jumlah nilai yang kita miliki bukan menzolimi badan, bukan. Habis kalau saya enggak kerja lembur, Ustaz, anak pada makan apa? Makan nasi. Selama di Indonesia, Mak. Jangan suka bersuuzon sama Allah. Kesannya kalau Anda enggak begadang, Anda enggak dapat duit. Di mana-mana malam buat tidur, bukan buat kerja. Udah jangan dibikin-bikin. Jangan lebay sama Allah gitu ya. Dimiskin-miskinin enggak sebegitu sama Allah, Mak. Udah usaha aja sudah. Fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Nanti min ghairi layah tasib loh. Anak saya banyak, Ustaz, kalau saya enggak lembur pada bayaran sekolah pakai apa? Innalillah. Udah, Pak, lakukan saja kerja yang terbaik. Mana kita tahu anak Bapak seperti anak Pak Tani yang income-nya enggak seberapa, semuanya jenius, semuanya beasiswa. Mana kita tahu? Ternyata Anda enggak perlu bayar uang sekolah karena anak Anda semua beasiswa. Mana kita tahu kan? Jangan zolimin diri kita, jangan. Makanya konsekuensi yang ketiga di sini, usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Ibu ngedidik anak, sudah membesarkan, menyekolahkan, apapun yang terjadi tawakalkan sama Allah. Bukan malah dipikirin aja, anak sudah jadi baik, berumah tangga, dipikirin penyakit. Ya Allah, anak saya sedang apa ya? Ya sedang apa kayak Bu, melakinya biarin gitu ya. Kalau mau begitu mah dari pertama aja jangan dinikahin dah ya. Kalau bakal jadi pikiran.
memang prosesinya begitu, melalui kalian lahir anak, anak dewasa ya punya kehidupan, memang begitu. Belajar nerima hidup pada akhirnya sendiri, betul. Nah, ditimruin, dipantau, akhirnya enggak akur sama mantu urusannya. Ya namanya mantu bukan anak, salam udah pasti. Anaknya, mantunya belum bisa bikin teh manis, jadi masalah. Padahal dia juga waktu jadi mantu dulu gak bisa apa-apa gitu kan. Coba sih belajar nerima gitu ya. Jadi ada perkembangan yang baik. Ya, semampunya. Tiga konsekuensi tuh. Ya, rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Dia mengharapkan sesuatu, coba mencintai. Berarti berilmu sebelum melakukannya. Yang kedua, khawatir tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Dan yang ketiga, usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, Allah mudahkan kita insya Allah. Dalam sebuah riwayat, Jami' At-Tirmizi, Rasul pernah bersabda, Man khofa adlaj wa man adlaj balagul manzil, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khofa adlaj, man khofa adlaj, barang siapa yang tidak berjalan di malam hari, ya, barang siapa yang takut berjalan di malam hari, man khofa adlaj wa man adlaj balagul manzil, sedangkan barang siapa yang berjalan di malam hari pasti akan sampai ke tempat tinggalnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya perbendaharaan Allah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu ghaliyah, mahal. Dan barang dagangan Allah itu adalah sorga. Artinya begini, jangan cuma ngayal sorga tanpa beriman. Jangan cuma ngayal sorga tanpa Islam. Jangan ngayal sampai ke tempat tujuan tanpa ada usaha menggerakkan kaki. Ini kita banyak nih, pengen sampai ke tujuan tapi gak ada mukodimah. Pengen anak pinter, pengen anak soleh, Robi Habli Minas Solehin itu dia baca tiap hari, cuma pilih pasangan sembarangan. Yang penting selera kita, ya walaupun gak bagus agamanya, doanya sama, Robi Habli Minas Solehin, ya gak mungkin. Mana mungkin kamu punya anak yang soleh kalau pasanganmu gak soleh-soleha. Kalau terlanjur bagaimana? Belajar. Mungkin pasanganmu bukan ulama, cuma dia bisa berteman sama ulama. Mungkin pasanganmu bukan penghafal Quran, tapi kan bisa belajar Quran bareng-bareng kan? Iya. Jadi bukan qanaah dengan kekurangan, bukan, ada usaha. Man khofa adlaj. Barang siapa yang takut berjalan di malam hari, paman adlaj balagal manzil. Padahal kalau dia mau jalan sampai ke tujuan, tapi karena takut dia enggak jalan, dia enggak bakal sampai. Pengen anaknya lulus ujian bisa menjawab ujian, cuma gak bawel masalah belajar, ya gak bisa. Tiap ustadz dimintain doa supaya anaknya bisa menjawab ujian, tapi anaknya gak disuruh belajar, ya gak bisa. Mendingan ibu minta sama Allah, ya Allah gampangin ya anak nyontek, mendingan begitu terus. Kalau gak belajar bisa menjawab gimana, gak mudeng kan otak kita kan, gak bisa. Gak bisa kita menghayalkan sebuah kebaikan seperti pungguk merindukan bulan, gak bisa. Ya. Ngayal bisa sampai ke bulan, cuma gak ngerti gimana jalan ke bulannya, gak mungkin. Jadi kayak orang husu, cuma gak tahu sebab husu, pengen banget husu, Tad. Ya Allah saya pengen husu, aduh susah banget, Tad. Betul pengen, pengen. Emang husu apa sih? Husu, Tad. Ya apa ya? Nah, tapi sampai merem-merem, tak apa hubungannya khusus merem, nggak ada hubungan gitu ya, biar khusus enggak. Khusus ini kan lebih kepada ujian Allah kepada orang-orang beriman. Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Lihat dah kata Allah, Allah uji orang beriman membuat dia makin khusus dalam ibadahnya. Berarti ujian yang mendatangkan kekhusyukan. Ya kita minta, kita pengen khusyuk enggak mau diuji ya susah. Justru salatmu itu penyebab khusyukmu. Kenapa? Karena salatmu itu isti'anah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan salat.
kita suruh minta tolong dengan sabar. Jadi kan kalau kita minta tolong dengan sholat, tentu kita akan khusyuk dalam sholat kita. Kalau mau minta tolong, tapi terkesan main-main, ya bukan minta tolong nantinya. Dia tahulah, dia pengen seperti itu. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 57-61 Allah berfirman, innal ladhina hum min khasyati rabbihim musfikun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yusrikun wal ladhina yu'tuna ma'ataw wa kulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ini contoh nih orang beriman ini. Kata Allah, innal ladhina hum min khasyati rabbihim musfikun, dialah orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang yang tidak mempersekutukan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang membersihkan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itulah orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, mereka orang yang bersegera memperolehnya. Alladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Walladzina rabbihim yusyrikun, enggak pernah berbuat syirik. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajillah. Yani mereka orang yang membersihkan semua yang mereka berikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri enggak tahu. Annahum ila rabbihim raji'un, dia tahu cuma ke Allah bakal kembali semuanya. Siapa mereka? Ulaika yusari'una fil khairat. Merekalah orang-orang yang cepat dalam berbuat kebaikan. Kemudian dalam sebuah riwayat Tirmizi dikatakan bahwa Aisyah pernah berkata, aku bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat tadi tuh, Al-Mu'min ayat 57-61. Apa mereka orang yang minum khamar, berzina, mencuri? Beliau menjawab, la, bukan. Ia binta Siddiq. Tidak, wahai anak Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, mengerjakan sholat, bersedekah. Wa yakhafuna an la tutaqabbala minhum. Tapi ketika mereka lakukan itu, mereka takut kalau Allah enggak terima. Ulaika yusari'una fil khairat. Makanya dia terus selalu mempercepat berbuat kebaikan, karena dia tahu enggak gampang menjadi orang yang baik. Jadi ada usaha buat memaksimalkan kebaikan. Wallahu musta'an. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, sambil menanti jam 3 mungkin ada yang mau tanyakan, silakan follow. Ya, syukur. Ustadz, boleh enggak menerima pesanan catering untuk acara kebaktian? Jangan ditanya buat apaan, terima aja harusnya ya. Ini kita suka bawel sih. Orang mesen banyak nanya, ya Allah banyak amat buat apa? Enggak usah, bayar dulu baru nanya, harusnya gitu ya. Tapi kalaupun dia katakan memang buat kebaktian, enggak ada masalah, orang kita bisnis kok. Kita jual baju, tuh baju dipakai buat ulang tahun ya, kita enggak berdosa. Ibu jual baju pakaian indoor, dipakai outdoor, ibu gak dosa. Asal memang kita tujuannya ngejual pakaian buat dalam rumah gitu ya. Atau ibu jual makanan memang buat dimakan, bicara yang makan nanti kebaktian atau apa, urusan dia, gak ada masalah. Ya makanya jangan terlalu bawel. Nah, ya udah, pesen berapa? Langsung aja gitu. Jangan sampai tanya-tanya nanti malah muskil. Emang berat, menerimanya berat ya. Bagaimana hukum arisan ibu-ibu? Ini pertanyaan, perasaan seminggu ini arisan mulu ini ya. Saya gak paham nih.
Saya udah bilang arisan, reuni, HBH, halal bihalal, temu tali kasih, macam-macam itu cuma casing silaturahmi di Indonesia. Saya nggak berani mengatakan ritual itu bid'ah atau haram. Kita lihat aja acaranya. Kalau dalam arisan itu acaranya cuma ngocok yang dapat kemudian besok dikasih uangnya, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau di dalamnya ada acara-acara yang haram, jadi haram nantinya. Karena hukum asalnya mubah. Mubah tergantung niat. Gitu ya. Mubah tergantung niat. Innamal a'malu binniat. Semua tergantung niat. Jadi kalau arisan tersebut malah membebani, menimbulkan mudorot, misalkan yang dapat nanti tolong nambahin sendiri buat makan-makannya. Bisa aja jadi riba sifatnya kan. Tapi kan arisan ini bukan simpan pinjam. Tapi kalau di dalamnya ada simpan pinjam yang ditambahkan nilainya atau dikurangkan, ya jadi riba. Ya, biasa aja, jangan terlalu kaku. Ya, ini banyak yang kaku-kaku juga sih kadang-kadang ya. Udah tahu kaku pakai arisan jadi rame dah. Udah enggak usah arisan kalau bakal kaku, gitu simpel bahasanya. Dibahas, dicari salah. Akhirnya bingung sendiri mau ngapain hidup. Betul? Udah dari dulu arisan enggak apa-apa sudah. Yang mau biaya sendiri fadhol, yang enggak mampu bilang yuk kita urunan buat makan-makan silaturahmi, ahsan. Enggak dicari salah sampai detail gitu loh. Subhanallah. Ya. Jadi kadang-kadang saya ingat kalau saya bikin yayasan di Bogor tuh. Karena banyak keluh kesah dari ikhwan akhwat sunnah ini yang katanya sekolah-sekolah sunnah ini mahal. Ustaz, kayak kita enggak punya hak untuk dididik anak-anak kita. Kita kepikiran, ya Allah, kasihan juga deh. Ya udahlah, kita buka sekolah tersebut yang uang pangkalnya masih 3,5 juta. Kalau semua bayar lunas, minusnya 35 juta tiap bulan buat gaji guru itu. Masyaallah. Setelah berjalan dikomplain habis, enggak sar'i, guru-gurunya gini, masih baik yang rokok dan lain sebagainya. Yang rokok tuh tukang, karena memang kita belum bisa bikin pagar dan ini dan itu. Jadi akhirnya cari komplain sendiri. Akhirnya nyulitin diri sendiri. Kalau memang mau betul-betul yang maksimal, ya gurunya yang mahal, biayanya mahal. Tapi kan enggak sanggup, yuk saling mendukung, yang kurang ditutupin, yang lebih dimaksimalkan, begitu bahasanya. Bukan dicari salah, inilah salahnya kita dalam menuntut ilmu, belajar pengen menjadi hakim buat keadaan, itu salahnya kita. Wa iyyabillah wa na'udzubillah, ya. Ada lagi, ikhlas. Taib, jam 3 ya, insyaallah manfaat yang disampaikan ya, seperti yang dikatakan jam 3 selesai. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.